Bertemu kembali dengan channel Wong Borneo 88. Kali ini kita berpetualang masuk hutan lagi untuk berburu atau mencari sarang ayam hutan. Siapa tahu kita menemukan telurnya hari ini. Di sini kita tidak memburunya, tapi untuk melihat populasi keberadaannya. Dan ternyata di sini ayam hutannya masih lumayan banyak. Ini kita temukan jejak dari ayam hutan ya. Jadi ini sepertinya pagi tadi, karena kalau pagi hari ayam hutan ini mencari makan di tanah, mencari cacing dan biji-bijian. Inilah cakarannya. Ini pertanda di sini ada ayam hutannya. Kita coba menuju di sana lagi, karena di sini masih hutan, jadi penuh dengan semak-semak, tidak ada jalan ya. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Banyak sekali bekas jejaknya. Ini bekas jejaknya. Kita akan mencoba masuk lebih dalam hutan lagi. Siapa tahu kita menemukannya. Ya, sepertinya ada bunyi. Dari tadi ada bunyinya, cuma sekarang sudah lari. Jadi kita bersembunyi di pohon besar ini supaya tidak kelihatan kita berada di bawah pohon besar. Tadi bunyinya ada di sebelah sana, kita akan coba mendekat di sana, siapa tahu dia sedang bersarang. Kita berhasil menemukan satu sarang ayam hutan. Di sini telurnya ada 3. Dan tadi di daerah sini banyak sekali bunyinya. Biasanya ayam hutan ini tidak berada terlalu tinggi dari pohonnya. Untuk dari telurnya ada 3. Kita coba carinya lagi di sebelah sana. Siapa tahu kita menemukannya lagi. Wah, di sini tadi kelihatan seperti ada anaknya. Cuma tak sempat rekam ya. Coba kita cari, siapa tahu anaknya ada di sini. Nah, ini di sini tadi ada anaknya, sekitar 2 ekor. Kita coba mencarinya, siapa tahu kita ketemu dengan anak ayam hutan ini. Kita lihat juga anaknya. Kadang dia lari masuk dalam lubang.
ada lagi bunyinya. Mungkin dia sudah menjauh ya. Kita coba cari di semak-semak. Ini ada bekas jejaknya. Ini baru jejaknya ini. Ini bekas cakaran ayam hutan. Dia berada di bawah-bawah ini. Dan biasa anaknya sering bersembunyi di bawah-bawah kayu ya. Jadi mencari sarang ayam hutan ini harus bersabar, pelan-pelan, dan harus terjaga keselamatan. Menemukannya sepertinya ini sarang. Ketemu satu lagi ya. Ini dia. Kita ketemu satu lagi sarang ayam hutan. Di sini telurnya ada masih dua ya. Sepertinya ini baru. Ini baru sekali. Seperti baru. Ini ya, kita berhasil menemukannya hari ini, dua sarang ayam hutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus petualang saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik, baik di kota, di perkotaan, untuk mengejar dan berburu hal-hal yang menarik. Terima kasih sudah menonton.